Halo ibu-ibu, senang sekali saya Wiwit Salman bisa mengajak Anda untuk berkeliling dunia menikmati hidangan internasional cita rasa Indonesia bersama kecap Black Gold. Ibu-ibu, sekarang kita akan membuat burger. Burger atau hamburger berasal dari kata ham yang diambil dari nama kota Hamburg di Jerman tempat makanan ini berasal. Saya akan memberikan resep Tex-Mex Burger. Tex-Mex merupakan istilah yang mengkombinasikan bahan-bahan masakan dari Texas dan Meksiko. Kita akan memberikan sentuhan Indonesia dengan kecap Black Gold yang tentunya sangat pas dengan selera kita. Langsung aja yuk, kita mulai memasak. Bahan-bahannya adalah roti burger, daging sapi cincang, keju cheddar, tomat, bawang bombay iris, daun selada, oregano dan thyme, mustard, garam dan lada hitam, bawang putih dan bawang merah yang dicincang, tepung roti, jalapeno, telur, tentu saja kecap Black Gold yang akan membuat masakan ini lebih pas di lidah kita. Sebelum kita mulai memasak, kita akan bumbui terlebih dahulu daging cincangnya ibu-ibu. Lalu kita berikan garam dan lada hitam. Berikutnya bawang putih, bawang merah, dan juga kita masukkan tepung rotinya, oregano dan thyme, dan mustard. Masukkan telurnya. Dan untuk memperkaya rasa daging yang akan kita olah, kita gunakan kecap Black Gold. Rasa kecapnya lebih meresap, lebih kaya rasa, membuat masakan lebih spesial. Nah ibu-ibu, daging cincang yang tadi sudah kita bumbuin dibentuk seperti ini. Lalu kita akan langsung goreng dengan menggunakan minyak sedikit saja. Sekarang kita akan langsung masak daging yang sudah berbentuk ya ibu-ibu. Kita tunggu hingga setengah matang ya, lalu langsung kita balik nanti. Dagingnya udah setengah matang, sekarang kita akan balik ya ibu-ibu. Warnanya cantik sekali ya. Sekarang kita akan membuat burger. Kita akan oleskan terlebih dahulu mustardnya ibu-ibu. Kita akan masukkan tomatnya ibu-ibu. Iya, berikutnya bawang bombay. Berikutnya kita masukkan dagingnya ibu-ibu. Burger ini cocok sekali untuk sarapan dan bekal anak-anak sekolah karena lebih sehat ya. Tapi kalau anak-anak tidak suka pedas, tidak usah menambahkan jalapeno-nya. Dan yang terakhir ibu-ibu, kita akan berikan daun seladanya. Ibu-ibu, Tex-Mex Burger siap untuk dihidangkan. So tasty! Dagingnya terasa lezat sekali berkat kecap Black Gold. Delicious! Kini masakan internasional berpadu sempurna dengan cita rasa Indonesia berkat kecap Black Gold.